Halo, selamat bahagia semuanya. Ya, di sini saya lagi di pantai di daerah Bangka Belitung. Salah satu pantai yang ya lumayan banyak pengunjungnya juga. Seperti beberapa pantai. Tapi sayangnya pantai ini ya kita lihat banyak plastiknya. Banyak sampah lah ya. Padahal pantainya bagus sekali, pasirnya putih, ya kan? Tapi sayang kotor. Saya nggak tahu ini kenapa bisa seperti ini, ataukah memang ramutannya kurang, atau pengelolanya tidak ada, atau pemerintahnya kurang turun ke bawah melihat ini, atau dinas-dinas terkait gitu kan. Ya, coba ada pasukan apa gitu, pasukan pembersih, pasukan kuning untuk bersih-bersih di sini supaya bersih apa kan. Tuh, pasirnya sangat bagus sekali, beda dengan pasir-pasir yang ada di Jawa. Pasir di Bangka ini bagus. Lihat sampah sepanjangan dari sini sampai ujung sana. Padahal kalau kita lihat pengunjungnya juga sangat banyak kan. Tuh, airnya jernih. Ya. Sayang kan? Tuh. Airnya jernih. Tapi sampah ada di mana-mana. Harusnya sebenarnya ini sampah bukan orang yang di pantai yang buang-buang sampah ya, tetapi ini kayaknya sampah yang di laut. Jadi orang itu buang sampah atau yang naik kapal atau dari rumah, sampah rumah hanyut ke sungai atau bagaimana ya, itu yang bisa menimbulkan pantai itu kotor ya. Kalau pantainya sendiri sih bersih kalau dia buang sampah pada tempatnya, cuman kayaknya dari laut ini ya. Tapi ya mohon kesadaran para manusia yang ada di bumi ya. Oke, itu saja dan